Oke guys, kali ini kita akan mencoba beta tester dari Farlek 8 pada ini. Skill hero nya juga ada berbeda-beda dari ini. Maggie dia masih pasifnya masih sama jet boost ya, bergerak bergerak lebih cepat setelah mendarat dengan jetpack. Oke, dan dia ada skill barunya memperkuat jetpacknya, mempersingkat cooldown. Cooldownnya itu lebih cepat ya guys ya. Dan juga kita coba di arena latihan. Kita coba di arena latihan. Oke guys. Kalah kah? Gua gak nonton itu, cuk. Oke, arena latihan berbeda ya guys ya. Aduh, agak arena latihannya agak berbeda di sini senjata. Waduh, ambil pula lagi senjatanya. Ini untuk basoka. Ini skill dari Maggie-nya kan ini. Ini dia cooldown dari jetpacknya lebih cepat. Dan bisa nge-spam jetpack. Nah, kalau udah habis dia jadi lambat lagi ya. Oke, di sini ada senjata baru namanya Uzi ya, ini dia nih. Coba kita ambil dulu. Apa yang kami ambil nih? Mana Uzinya? Uzi, Uzi. Oke, ini dia Uzinya. Ini senjata. Oke, ini senjata barunya ya guys ya, bisa kalian lihat sendiri ya, mirip-mirip kayak UMP juga ya. Dan skillnya itu dia bisa naruh ini. Nah, ini untuk apa namanya ini, lompat. Nah gitu ya. Tapi damage ini lebih kencang. Ini sama juga. Adakah senjata lain selain Uzi? Coba kita lihat. Ini senjata apa ini? Apa nama senjatanya? Invader. Invader. Model baru skillnya ini. Oke, cooldownnya 20. Skill Maggie, kita perlihatkan skill Maggie. Oke, ini ya. Cooldownnya 80 detik. Kalau kita pakai yang cooldownnya apa itu emas yang kuning, dia lebih cepat lagi tuh cooldownnya, bisa nge-spam terus. Ini kan masih hijau, ini masih hijau. Ini phase 5 nya nggak ada perbaiki phase lagi ini. Kan kita bisa ngeliatin perbaiki face-nya, bisa langsung penuh face-nya. Pakai yang ini ya guys ya, bisa ditukar satu-satu, yang ini satu-satu, yang ini bisa langsung penuh. Aduh, agak ngelag ya. Senjata sama aja, cuman Uzi aja tambahannya. Coba kita cek kendaraannya. Apakah ada kendaraan baru? Nah, ini kendaraan baru ini. Blazing Infantry. Namanya ya. Coba kita
Tes di sini. Oke, ini dia kendaraan barunya. Bisa nembak juga. Ini bisa berubah robot dan juga bisa nembakin nembakin apa itu namanya? Petir-petir yang bisa kendaraan bisa nggak gerak. Nah, ini bisa berubah jadi robot. Ya, kalau berubah robot dia senjatanya jadi berbeda seperti jadi api. Nah, jadi api. Ada cooldownnya juga ya. Jadi api ya guys ya, untuk jarak dekat bisa ini. Cuman gerakannya kan lebih lambat ya dari mobil api. Kita berubah lagi jadi mobil. Nah, seperti ini ya guys ya. Kayak bagi dia ya bentuknya. Kalau flame towernya skillnya sama aja. Tapi dia di nerf sedikit ya, di nerf cooldownnya jadi lebih cepet. Nah, di nerf itu cuman bisa nembakin dikit dan damage-nya juga di turunin juga di sini kayaknya. Untuk kendaraan lain, Krab mana Krab? Ini Krab. Ini Krab atau Spider? Nah, dia lebih kecil ya, guys ya. Jadi lebih kecil dan lebih kencang juga sebenarnya. Tapi masih sama juga ada tapi kirinya. Skillnya sama ya, jadi dia lebih kecil, jadi lebih susah ditembakin sama musuh. Oke, kendaraan ini masih sama ya. Ini lebih bagus aja dong. Itu bakal jadi sering dipakai nih di tanknya. Itu kendaraan lain sama aja kayaknya. Mereka, mereka. Oke, dia lebih lama ya. Lebih lama habis ya, guys ya. Dia bisa nembak lebih lama ini. Oke, mantap. Ya begitulah, Mikael, apalagi yang kita ganti kapsuler, lo bisa ganti kapsuler di sini. Pakai skill siapa ya? Coba ini. Disturb. Apa itu? Oh, dia bisa ngelempar petir itu ya, biar kendaraan nggak bisa gerak atau face musuh hancur. Cooldownnya lama banget, cuman 110 detik cooldownnya. Gak terlalu berguna, guys. Ini dia bisa apa ini? Spawn airdrop. Ini enggak. Operasi ini tidak dapat dilakukan karena ini dalam kondisi khusus. Oke.
Oh gini, di tengah jalan biasanya. Itu di airdrop ya. Oh bisa nge-spawn airdrop. Keren juga ya. Coba kita buka airdropnya apa isinya. Juga ini skill senjatanya sama aja. Skill kapsulernya diganti ini cuman beberapa ya. Yang ini bisa turret. Oke, dia bisa ngelempar robot. Tuh nembakin. Cooldownnya tapi lama kali, cuk. 2 menit. Untuk skill yang lain ini steel steel ini apa ini bisa ngilang kah? Oke bisa ngilang, mantap juga ini bisa ngilang tapi cuman bentar ya. Untuk hero yang lain ini dia bisa damage senjata senjata semprotan semprotan es kayak ini. Untuk yang ini disturb disturb apa nih lempar lagi. Oh enggak, wah jadi gelap cuk, wah jadi gelap cuk. Jadi gelap sekelilingnya. Oh, dia bikin tempat bulatan besar gitu untuk digelapin. Keren juga nih. Untuk yang ini demam juga nih. Lempar apa ini? Bom kah? Seperti itu guys, lempar bom guys. Untuk skill yang ini hero ini kontrol begini kontrol jadi ngelempar juga nih. Nah apa itu? Bisa ditembak juga ya. Nggak tahu lagi kita kegunaannya. Apakah ada tulisannya? Nggak ada tulisannya. Nantilah kita baca di sana ya guys. Untuk ini damage juga. Dia jadi roket ya. Banyak roketnya, guys. Ini bermantap nih untuk nembak. Kendaraan lain coba. Oke, ini skillnya sama aja nih. Oh, dia langsung laser, enggak lagi nahan. Kan langsung laser. Ini. Ini langsung laser itu berapa jauh ini?
Mantap juga nih ngelaser. Agak kurang bagus masih ditembakin. Untuk motor. Oke, sama aja ya. Kendaraan lain sama aja sih. Ada perubahan. Ya, itulah ada senjata baru, terus ada map baru nanti yang di kota sebelumnya ya. Oke lah, segitu aja, udah terlalu lama videonya. Thanks for watching, keep respect and happy gaming. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye-bye.